Ilham ngajak ketemuan. My Love My Enemy episode 9, Rani mulai menyukai Ilham. Sinetron My Love My Enemy kembali tayang malam ini yang menceritakan kekecewaan kembali menghampiri Rani. Sebelum kamu membaca trailer My Love My Enemy episode 9, pastikan kamu telah membaca atau menyaksikan sinetron ini pada episode sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kamu dapat memahami alur yang telah dirangkum dan akan diceritakan pada My Love My Enemy kali ini. Awal adegan My Love My Enemy memperlihatkan Rani dan teman-teman perempuan lainnya sedang bermain bola di lapangan. Kemampuan Rani dalam bermain bola tidak sehebat teman-teman yang lain, hingga dirinya ditertawakan oleh Novi dan teman-temannya. Rani ingin membuktikan kepada Novi jika dirinya pandai dalam bermain bola, namun saat mendendang bola justru malah mengenai kepala Ilham yang sedang berjalan di sekitar lapangan. Ilham langsung terjatuh dan membuat Rani khawatir hingga langsung menghampiri Ilham dan duduk di sebelahnya. Ilham akhirnya sadar dan dirinya memberikan sepucuk surat kepada Rani, sementara teman-teman yang lain terkejut melihatnya. Rani membuka surat yang diberikan Ilham di tempat lain bersama teman-temannya, dan isi surat itu adalah Ilham yang mengajak Rani untuk bertemu. Rani begitu bahagia membaca surat dari Ilham, begitupun teman-temannya yang mendengar kabar baik dari Rani. Ilham sudah menunggu Rani di sesuatu tempat di sekolah, Rani terlihat salah tingkah ketika menemui Ilham, begitupun dengannya. Sementara Novi tidak terima jika Ilham lebih memilih Rani hingga dirinya memutuskan untuk pergi meminta bantuan dukun. Dukun yang ditemui Novi terlihat bukan dukun profesional, namun Novi tetap menerima mantra yang diberikan untuk diucapkan kepada Ilham. Namun saat mantra tersebut diucapkan, tidak ada reaksi apapun yang menandakan Ilham terpengaruh oleh mantra tersebut. Dukun abal-abal telah membohongi Novi, sementara kelakuannya ditertawakan oleh teman-teman Rani dan Ilham. Saat Rani sedang berjalan kaki, Ilham yang menggunakan motor bututnya berhenti menghampiri Rani dan menanyakan tugas. Pada adegan lain Rani datang ke tempat yang telah dituju saat menerima surat dari Ilham, dirinya langsung memanggil Ilham saat bertemu sosok laki-laki yang membelakanginya. Rani begitu kecewa kepada Ilham saat ditemui ternyata yang muncul adalah Ipul bukan Ilham, hal ini membuat Rani dan Ilham kembali berselisih. Di sisi lain, kepala sekolah meminta bantuan kepada Ilham untuk mencarikan teman lamanya di sebuah aplikasi.